gua di dalam mobil. Mari ya. Sama aja lah, Pak. Orang hutan atas nama Maria. Ya, thank you. Maria. Kondisi secara fisik dia sehat, gizinya juga sangat baik. Memang ada beberapa peluru di badannya, tapi itu sepertinya bekas dari beberapa konflik yang lalu. Tapi secara fisik, secara ini dia sangat baik dan sangat memungkinkan untuk dilepas liarkan. Untuk kondisi yang di tempat dia dilepas liarkan itu bagaimana? Apakah ada makanan dan hal-hal lain? Untuk lokasinya ini memang habitat dari orang hutan Sumatera. Jadi kalau dari kecukupan pakan dan yang lain-lain sangat mencukupi sekali.